Hai Leo, ini adalah genre reading tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Untuk single berpasangan dan urusan rezeki Anda, apa yang mungkin akan Anda temui? Rasakan. Untuk 7 hari ke depan, juga ada message from universe nantinya. Dan notisnya. Baiklah, mari kita mulai. Untuk single, ada keharmonisan kembali, ada kerukunan kembali. Beberapa dari Anda mungkin akan bertemu dengan perbedaan-perbedaan, ketidaksamaan misi dan visi dengan orang sekitaran Anda, siapapun itu. Tetapi kemudian, saya rasa di sini akan ada solusi yang baik untuk semua pihak, menemukan jalan keluar, dan serupa lainnya. Pada akhirnya terjadi keharmonisan, keromantisan, kerukunan kembali. Pertahankan apa yang memang itu adalah layak untuk Anda pertahankan. Semacam itu untuk bacaan lainnya. Jika memang itu adalah untuk Anda atau layak Anda pertahankan, maka pertahankan itu. Bisa jadi karena beberapa di Anda mungkin daripada beginilah, daripada begitulah, maka Anda mengorbankan diri Anda. Mengiyakan yang sebenarnya tidak untuk Anda, apapun itu kasusnya. Beberapa dari Anda intinya adalah demi titik-titik-titik, maka mengorbankan diri Anda. Anda akan, bagaimana di sini, Anda akan berada dalam situasi yang tidak sehat, yang tidak sesuai untuk Anda, yang toksik untuk Anda. Itu memang bukan Anda. Anda akan bisa masuk ke area-area semacam itu. Ya, karena Anda mengorbankan diri Anda. Maka pertahankan apa yang memang itu adalah baik untuk Anda. Apakah misi dan visi? Apakah detail lainnya? Beberapa dari Anda didekati oleh seseorang yang mungkin di sini berpemilik, masih berpemilik, sudah berpemilik. Yang artinya adalah Anda akan masuk ke haraman orang lain jika memang memiliki komitmen dengannya. Pikirkan baik-baik, positif negatif yang pasti akan mengikuti. Apakah itu memang kenyamanan, membawa kenyamanan untuk Anda dan atau kebaikan untuk Anda, atau hanya berdasarkan ego saja? Memang ada beberapa dari Anda yang sadar betul bahwa ini bagaimana situasiku. Aku berpisah, aku sayang. Aku berkomitmen, aku adalah orang ketiga, perusak hubungan orang lain. Untuk beberapa dari Anda, pikirkan baik-baik. Jauh ke depan, bukan hanya saat ini yang mungkin hangat-hangatnya, mesra-mesranya, PDKT-PDKT yang membara, cinta-cinta yang mulai bertumbuh subur, walau belum ada ikatan. Semacam itu mungkin masukan untuk Anda single di sini yang intinya adalah ada memang orang yang akan mendekati Anda. Dan bacaan seperti yang tadi saya sampaikan adalah untuk Anda lainnya. Kita berpindah untuk berpasangan. Berpasangan. Di sini memang rentan dengan gangguan. Untuk sekalian Anda, apalagi yang tidak baik-baik saja, memang sudah terganggu di sini. Jadi untuk Anda yang masih baik-baik saja, hubungan memang baik-baik saja, jaga baik-baik situasi Anda tersebut. Tetap di atas rel Anda yang membuat hubungan Anda baik-baik saja selama ini. Saling memberikan perhatian yang terbaik satu sama lain. Mungkin itu adalah sebagai salah satu bentuk
membuat hubungan Anda baik-baik saja. Saling memberikan perhatian, apapun itu, memberikan waktu, memberikan pengertian, saling, tetapi ada kata saling. Sementara untuk Anda yang tidak baik-baik saja di sini, third party kah? Getaran-getaran third party, atau memang nyata-nyata maksudnya third party dalam hubungan? Lebih ke arah sana. Gangguan yang berbentuk orang lain masuk ke halaman. Berbentuk sesuatu yang mencuri kebahagiaan dalam hidup berpasangan. Pertahankan hubungan jika memang layak untuk dipertahankan. Maju terus, pantang mundur jika memang itu perlu untuk Anda lakukan dalam mempertahankan hubungan, semacam itu. Dan untuk bacaan lainnya, sepertinya di sini ada beberapa dari Anda yang melihat pasangan apakah dinilai melakukan pemborosan atau serupa lainnya. Ini ada gambaran masalah keuangan pula yang berpotensi menjadi pemicu keributan antar kalian hidup berpasangan di sini. Dalam penggunaan keuangan. Dan ada pernikahan, ada kelahiran untuk beberapa dari Anda lainnya. Congratulations. Kita berpindah. Oops. Untuk urusan karir Anda. Ada karir-karir yang perlu Anda tinggalkan saja, karena mungkin itu sudah tidak bekerja lagi. Itu sudah tidak bisa tumbuh apalagi berkembang. Ya, ada hal-hal karir dalam hal ini urusan karir yang perlu Anda tinggalkan saja. Dan untuk bacaan lainnya, di sini ada yang memiliki karir, di karir yang baru, Anda akan semakin tumbuh dan berkembang. Mungkin lanjutan dari tadi. Dan untuk beberapa dari Anda, akan ada karir yang semakin tumbuh dan berkembang. Beberapa dari Anda sudah menemukan, boleh dibilang sudah menemukan jalan Anda. Karena selama ini Anda mencari-cari jalan Anda untuk urusan karir Anda. Maka Anda sebentar lagi akan menemukan jalan Anda. Jalan karir Anda. Dan untuk Anda yang memang sudah menemukan itu, akan semakin tumbuh dan berkembang. Maka entah yang mana Anda. Apalagi kah? Ada kerjasama-kerjasama, ada kolaborasi-kolaborasi yang tampaknya akan ditawarkan kepada Anda. Atau apakah mungkin beberapa dari Anda membutuhkan kolaborasi atau kerjasama untuk membuat karir Anda bisa semakin maju dan atau berkembang? Ya, entah yang mana. Cari yang sesuai untuk Anda, yang sesuai dengan passion Anda. Wow, ada perubahan positif intinya untuk karir Anda di 7 hari ke depan. Ada kenaikan jabatan, ada perubahan yang positif, rezeki-rezeki tidak terduga, semacam itu. Ada keberuntungan-keberuntungan, apa-apa yang Anda kerjakan, tampaknya apakah dibarengi dengan keberuntungan. Semacam itu, banyak hal terjadi sesuai harapan untuk urusan karir Anda di 7 hari ke depan. Banyak perubahan positif yang bisa Anda temui atau rasakan untuk urusan karir Anda. Beberapa dari Anda akan bertemu dengan kenaikan jabatan. Beberapa dari Anda akan mendapatkan proyek yang cukup besar. Proposal-proposal yang Anda tawarkan mendapatkan penerimaan. Atau pada akhirnya, job-job tersebut, proyek-proyek tersebut jatuh ke tangan Anda untuk urusan karir Anda. Yang sukses semakin sukses. Kita berpindah untuk keuangan.
keuangan, ada beberapa pengeluaran tidak terduga tampaknya akan Anda temui, akan Anda keluarkan. Tetapi di sini, entah kenapa, pengeluaran-pengeluaran tersebut bisa tetap Anda penuhi dengan baikkah, dengan cukupkah, walau tidak terduga, tetapi setidaknya Anda tetap bisa menghandle pengeluaran itu. Dan untuk beberapa dari Anda mungkin keuangan yang tidak baik-baik saja beberapa waktu yang lalu, ini akan membaik, akan hidup kembali. Semacam itu untuk keuangan Anda. Mengalir lagi pekerjaan-pekerjaan yang mandek, yang membuat sesak nafas secara keuangan di beberapa waktu yang lalu. Ini boleh dibilang akan bisa lega kembali, berjalan kembali, mengalir lagi. Dengan adanya mungkin pekerjaan-pekerjaan baru, proyek-proyek baru, membuat aliran dana Anda melancar lagi, semacam itu. Kemarin tampak di sini ada yang keuangan bersakit-sakit ria, tapi untuk 7 hari ke depan, boleh dibilang melancar lagi, sehingga pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga sekalipun bisa Anda handle. Semacam itukah? Dan di sini, jauhkan diri Anda dari kesetresan-kesetresan. Hadapi. Karena di sini apakah ada beberapa dari Anda yang memang wajar? It's wajar. Keuangan tidak baik. Tentu menimbulkan kesetresan tersendiri, beban pikiran tersendiri. Ditambah mungkin beberapa dari Anda adalah tulang punggung yang harus menghidupi beberapa jiwa. So, stres adalah wajar. Tetapi, hendaknya tidak membuat kesetresan tersebut menghentikan langkah Anda, menghentikan semangat Anda, menumbangkan kesehatan Anda. Pengeluaran Anda tumbang, pengeluaran tidak terhandle, ditambah dengan pengeluaran untuk pengobatan. Kesehatan itu sangat mahal harganya. Jaga baik-baik kesehatan Anda. Hindarkan kesetresan-kesetresan Anda. Sebisa-bisa yang bisa Anda lakukan, gunakan sisa-sisa kekuatan Anda untuk bangkit lagi, semangat lagi, mengusahakan yang terbaik versi Anda. Syukur-syukur bisa menumbuhkan kreativitas Anda untuk beberapa dari Anda yang tampak tumbang di sini secara semangat Anda, dibarengi dengan kesetresan-kesetresan. Dan ada hal-hal baik akan datang kepada Anda. Maka bersemangatlah kembali. Tanpa semangat, bisa-bisa Anda melewatkan kesempatan-kesempatan baik untuk perbaikan situasi keuangan Anda. Dan ada beberapa dari Anda yang mungkin di sini uang dilarikan orang. Ya, hati-hatilah dengan semacam, apa istilah lainnya, modus. Orang yang mendekati Anda hanya untuk mengambil sesuatu dari Anda. Apapun itu, harta benda kah, waktu Anda kah, kreativitas Anda kah, ide-ide Anda kah, mencuri ide Anda kah, kemudian dia gunakan. Hati-hati dengan orang yang mendekati Anda, di mana ini bersifat modus-modus saja. Di depan Anda dan di belakang Anda, beda yang akan dia lakukan. Semacam itu, dan berpotensi, sangat besar berpotensi untuk merugikan Anda. Kita berpindah untuk jawaban-jawaban dari semesta. Sementara saya men-shuffle kartunya, silakan fokuskan pertanyaan Anda, dan jika membutuhkan waktu lebih, silakan Anda pause. Jadilah berani, jawaban untuk Anda. Entahlah, jadilah berani untuk apa di sini? Mengambil tindakan? Membuat batasan? Meng-cut off-nya saja? Sebuah ketegasan? Kita berpindah untuk angka. Jika jawaban Anda berbentuk angka, ke depan, tengah, belakang, kode-kode, apakah
tanggal bulan tahun kelahiran, tanggal bulan tahun baik, penjumlahan 27 5 9 9 7 7 6 4 0 20 23 6 9 71 52 9 6 72 6 1 4 3 4 6 8 6. Kita berpindah untuk huruf. Jika jawaban Anda berbentuk huruf, huruf depan, tengah, belakang, panggilan sayang, tempat asal, tempat tujuan, kota, negara, nama panggung, D, C, I, H, K, L, G, U, V, O, F, R, G. Kita berpindah untuk nama-nama bulan, entah apapun, detail untuk Anda. September, April, Maret, Agustus, Mei, Maret, September, Desember, April. Dan zodiak, jika jawaban Anda berbentuk zodiak, inilah mereka. Aquarius, Leo, Sagittarius, Sagittarius, Cancer. Leo, Gemini, Capricorn, Taurus. Ini adalah zodiak orang baik yang akan hadir dalam kehidupan Anda 7 hari ke depan. Membawa kabar baik, rezeki, prospek, segala sesuatu yang baik-baik. Aries, Sagittarius, Aquarius, Gemini. Scorpio, Taurus, Libra. Be kind to animal, berbuat baiklah kepada hewan. Atau apakah ini untuk sebagian Anda adalah totem animal, power spirit animal? Atau hewan yang disukai, disayangi oleh gebetan, peliharaan gebetan yang Anda sukai, peliharaan Anda? Atau sio-sio jika ada? Atau mungkin panggilan sayang? Kupu-kupu, unta, ikan, babun, hiu. Mungkin ada yang memiliki panggilan sayang babunkah atau hiu. Dan note to self untuk Anda. Di mana Anda berada sekarang bukanlah sebuah akhir. Dan masa lalu tidak bisa dihapus, biarkan tersimpan. Mulai tulis masa depan Anda. Tentang cinta, apa yang dirasakan, dipikirkan, ingin dikatakan seseorang pada yang lainnya. Kamu bukan lagi bagian dari hidupku. Wow. Dan, sangat sulit bagiku untuk jatuh cinta, tapi saat aku jatuh cinta, aku mencintai dengan sepenuh hati. Self-care. Percayalah kepada keajaiban. Bahwa keajaiban itu ada. Apa yang Anda anggap tidak mungkin bisa menjadi mungkin di tangan semesta. Dan message from universe, saya akan menebarnya dalam bentuk pilih kartu. Walaupun tidak menjadi pilihan Anda, tetapi mengenal di hati Anda, bisa jadi itu adalah untuk Anda. 1, 2, 3, silakan pause jika Anda membutuhkan waktu lebih. Anda yang ada di kartu pertama, apa yang menjadi inspirasi Anda, jadikan. Jadikan apa yang menjadi inspirasi Anda, jadikan apa yang menjadi catatan-catatan Anda saja selama ini. Ambillah tindakan untuk itu. Anda yang berada di kartu kedua, merasakan lebih daripada meminta lebih terhadap semesta dalam hal ini. Anda yang berada di kartu ketiga, lewati ketakutan-ketakutan Anda. Berani untuk berhadapan dengan tantangan-tantangan baru. Kikis, singkirkan pagar-pagar Anda atau
overthinking Anda. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.